Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar tidak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin ayat ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Loh kenapa jamaah enggak baca? Beda dengan Islam. Kalau Islam Allah bilang, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, surah 91. Baca. Justru kita suruh baca supaya kita tahu. Kalau mereka, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Ya wes manut gembalanya dan ojo lali iki pian gembala duduk dombani. Ya. Dah, ada lagi? Yesus ngomong loh itu, siapa yang manggil aku Tuhan, Tuhan anak Tuhan, gak masuk surga. Ngomong sendiri Yesus. Ini yang membuat semua kakak saya, Mbak Yu, adik, orang tua saya semua masuk Islam. Saya tunjukkan ayat-ayat yang selama ini disembunyikan oleh gereja.